cara wudu. Pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu membasuh kedua telapak tangan. Setelah membasuh kedua telapak tangan, disunahkan untuk berkumur. Berkumur ini sebanyak 3 kali. Setelah berkumur, yakni memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu niat berbarengan dengan membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswari fardhon lillahi ta'ala. Membasuh wajah ini sebanyak 3 kali. Setelah membasuh wajah, yakni membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Pembasuhan tangan ini harus rata sampai siku-siku. Tangan kanan 3 kali, kemudian dilanjutkan tangan kiri 3 kali. Setelah itu mengusap sebagian kepala, tapi disunahkan untuk mengusap seluruh kepala. Setelah itu mengusap kedua telinga. Hal ini dilakukan berbarengan telinga kanan dan telinga kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yakni yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini dilakukan sebanyak 3 kali, kaki kanan terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan kaki kiri sebanyak 3 kali. Membasuh kaki ini cuma sampai mata kaki, jadi tidak sampai lutut, hanya sampai mata kaki, dan disunahkan untuk menyela-nyelani pakai kelingking pada tiap-tiap jari kaki. Setelah selesai, disunahkan untuk menghadap kiblat dan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.